Sekembali ke Jeddah dari Madinah, perangkatan diraja pun masuk ke Tanah Suci menunaikan rukun-rukun umrah di waktu malam hari. Makkatul Makarramah, Bandar Mekah, Tanah Keramat, Tanah tumpah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi kelahiran agama Islam, agama yang mengakui asalnya Tuhan dengan tiada sekutu baginya, agama yang mempersaudarakan umat manusia seluruh alam, agama yang menegakkan hidup rukun damai di dunia dan menjaminkan syurga dan firdaus di akhirat. Di sini juga diturunkan Tuhan wahyi kepada Muhammad, dan di antara 114 surah di dalam Quran, 92 diturunkan di Mekah dalam tempoh 13 tahun Muhammad menjadi Nabi sebelum berhijrah ke Madinah. Kebanyakan surah-surah di Mekah itu menumpukan perkara tauhid dan amalan antara manusia dengan Tuhan. Satu peristiwa di Mekah yang khusyuk tapi membanggakan umat Malaysia, istiadat membasuh Kaabah. Raja kita diberi setinggi-tinggi kehormatan melangsungkan istiadat ini berserta dengan Al-Malik Faisal. Baginda berdua memulakan dengan tawaf sunat mengelilingi Kaabah. Mengikut riwayatnya, Kaabah telah dibina 6 kali. Mula-mula oleh malaikat sebelum manusia dijadikan Tuhan. Kemudian Nabi Allah Adam. Selepas itu Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail. Dan seterusnya oleh kaum Quraisy. Setelah rosak di dalam peperangan Yazid, dibina semula oleh Khalifah Abdullah, tetapi silap kaedah asalnya dan diperbetulkan oleh Panglima Hajjaj. Hajarat Aswad atau Batu Hitam dikehendaki supaya bakal haji kucupnya jika dapat, atau sekadar dengan isyarat sahaja. Asal-usul batu itu hanya Tuhan sahaja mengetahuinya. Ianya sebagai batu penjuru Kaabah, tempat memulakan tawaf. Selesai tawaf, semayang sunat di makam Nabi Ibrahim, iaitu sebuah batu pejal dibawa oleh Ismail untuk bersama-sama ayahnya Nabi Ibrahim berdiri memerhatikan pembinaan Kaabah. Tamat semayang sunat tawaf, barulah dimulakan istiadat membasuh Kaabah. Baitullah ini dibasuh setahun sekali sewaktu bulan haji mengikut firman Tuhan. Ingatlah ketika kami jadikan Kaabah tempat manusia berziarah dengan aman sentosa. Sebab itu, ambillah olehmu makam Nabi Ibrahim menjadi tempat sembahyang. Dan kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan Kaabah untuk orang-orang yang tawaf, dan untuk orang-orang yang beribadat di masjid, dan orang yang rukuk dan sujud. Hari Jumaat di Masjidil Haram. Selama 13 hari di negeri Arab Saudi, satu pengalaman yang tak mungkin dilupakan oleh rombongan diraja Malaysia. Semayang Jumaat dengan hampir 300,000 manusia dari berbagai-bagai bangsa di dalam masjid berharapan tepat dengan Kaabah, kiblat kita.